Inisial RA, 36 tahun, ditangkap polisi karena tega menjual anak bayinya yang baru berusia 11 bulan kepada orang lain. RA menjual bayinya itu dengan harga 15 juta rupiah. Ibu korban, RD, tak kuasa menahan tangis saat dapat kembali memeluk anaknya. Aksi keji yang dilakukan oleh suaminya yang menjual anak mereka demi mendapat uang untuk judi online tak diketahui oleh ibu korban. Kasat Reskrim Polres Metro Tangerang Kota mengatakan awalnya pelaku RA melihat sebuah postingan di media sosial Facebook adanya permintaan untuk pembelian anak balita. Pelaku selanjutnya berkomunikasi melalui pesan singkat dan janjian untuk menemui pemilik akun tersebut di wilayah Tangerang. Ibu korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Tangerang Kota. Polisi menemukan anak balita ini berada di sebuah rumah kontrakan di kawasan Neglasari, sedang bersama dengan pasangan suami istri HK dan MON. Pelaku RD dan pasangan suami istri ini telah ditetapkan sebagai tersangka atas praktik penjualan bayi.